Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman ras, suku, agama dan tradisi. Tentunya keragaman ini harus dilestarikan agar tetap bersatu dalam suatu bangsa. Salah satu keragaman yang membuat perbedaan besar adalah keragaman suku. Kali ini kita mengenal keanekaragaman suku, khususnya suku tertua di Indonesia. Berikut adalah 5 suku tertua di Indonesia. 1. Suku Ajak. Suku tertua di Indonesia adalah suku Ajak, sekelompok orang yang tinggal di Pulau Jawa. Lebih tepatnya di Jawa Timur. Suku Ajak tinggal di Desa Wajak di Tulungagung di Jawa Timur sekitar 500.000 sampai 1 juta tahun yang lalu. Namun suku ini menghilang kurang lebih 20.000 tahun yang lalu setelah meletusnya Gunung Toba. Penemuan suku Ajak sebagai suku tertua diketahui dari ditemukannya fosil manusia purba yaitu Homo sapiens wajakensis. 2. Suku Kerinci. Suku tertua berikutnya adalah suku Kerinci yang ada di Pulau Sumatera, tepatnya di dataran tinggi Jambi. Diketahui suku Kerinci hidup di dataran tinggi Jambi 10.000 tahun yang lalu. Namun sampai saat ini belum diketahui secara pasti suku Kerinci termasuk ras mana. Hal ini terjadi karena banyaknya peleburan dengan kelompok bangsa lain. Menurut para ahli, suku Kerinci merupakan suku yang lebih tua dari suku Inca yang merupakan suku pertama di Peru, Amerika. 3. Suku Gayo. Suku Gayo di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Aceh, juga merupakan salah satu suku tertua di Indonesia. Suku ini termasuk ras Proto-Melayu atau Melayu Tua yang hidup sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Kini suku Gayo menjadi penduduk di 3 kabupaten yaitu Aceh Tengah, Benar Meriah dan Gayo Lues. 4. Suku Mentawai. Selanjutnya di Sumatera juga terdapat suku yang tergolong suku paling tua yaitu suku Mentawai. Suku Mentawai mendiami wilayah Kepulauan Mentawai di bagian barat Pulau Sumatera dan kini menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Menurut penelitian, suku Mentawai sudah ada sejak 500 sebelum Masehi. Suku Mentawai kemudian menyebar di Pulau Siberut dan Nias. 5. Suku Dani. Suku Dani merupakan suku yang berasal dari wilayah timur Indonesia yaitu Papua, yang juga merupakan salah satu suku tertua. Suku Dani tinggal di Lembah Baliem, Pegunungan Tengah, Jayawijaya dan beberapa daerah Puncak Jaya. Menurut sejarah, suku Dani sudah ada di Pulau Papua ratusan juta tahun yang lalu. Suku Dani juga merupakan suku yang tidak modern dan tetap menganut ajaran nenek moyang.